اهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا اوكي، كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله. ايها الاطفال في البيت، كيف حالكم؟ الحمد لله. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله. استاذه فرس، sangat seronok nak berjumpa dengan adik-adik hari ini. Adik-adik macam mana? Seronok juga. Baiklah, apa kata kalau kita mulakan pelajaran hari ini? Boleh. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, apa kata kalau kita baca doa seperti biasa? Baiklah, berdiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmataka wa anshurha alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bi khair. Amin. Amin ya rabbal alamin. Naam, tafadhalu bil julus. Baiklah. Aduh, hai, seronok ustazah tengok ceria sungguh adik-adik hari ini ya, dengan hananya. Ya. Kenapa Fatimah? Ceria sangat. Seronok kan nak belajar bahasa Arab? Seronok. Baiklah, agaknya siapa tahu apakah pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Siapa tahu? Aha. Alia. Perbualan di dalam Al-hawl. Al-hiwar. Perbualan di dalam bilik darjah. Bilik darjah. Ahsanti Alia. Ahsanti Alia. Baiklah adik-adik, perbualan di dalam bilik darjah disebut sebagai al-hiwar fil fas. Baik, kita tengok perkataan pertama. Aha, al-hiwar fil fas. Okey, kalau kita nak kata apa ini? Ha, saya tahu. Ustazah nak tanya adik Sa'ad. Ma hadza? Okey, kita lihat. Ahsanta. Baiklah, kita dah belajar tadi ma hadza. Sebut. Ma hadza. Sekali lagi. Ma hadza. Okey, kalau kita nak kata apa ini tetapi benda tu adalah benda yang bersifat perempuan, macam mana? Mana adik Ismail? Mahadhihi. Mahadhihi. Baiklah. Okey. Kalau kita lihat. Aha. Cuba baca ramai-ramai. Hadha kita. Sekali lagi. Hadha kita. Lagi kuat. Hadha kita. Aha. Agaknya apa maksudnya? Saya. Ya, adik Fatimah. Ini buku. Sekali lagi. Ini buku. Bagus. Ahsanti. Baiklah. Perkataan seterusnya ialah. Adakah ini sebatang pen? Bagaimana kita nak cakap dalam bahasa Arab? Hal hadza qalam. Hal hadza qalam. Hal hadza qalam. Hal hadza qalam. Sekali lagi. Hal hadza qalam. Baiklah, siapa yang nak bagi tahu makna dia? Okey. Adik Sa'ad. Hal tadi kolam. Ada. Apakah? Hal adakah? Hadza ini kolam. Pen. Adakah ini pen? Okey, Ahsanta. Baiklah. Jawapannya sekiranya ya. Okey, kita baca dulu. Naam, hadza kolam. Sekali lagi. Naam, hadza kolam. Sekali lagi. Naam, hadza kolam. Jawapannya ialah adik Fatimah. Ini pen. Naam, apa dia? Ya. Ya. Ha. Hadza. Ini pen. Ahsanti. Ahsanti Fatimah. Ah, dia Fatimah memang bersemangat ya. Okey, adik-adik lain pun bersemangat juga tapi adik Fatimah imaginasi dia lagi tinggi. Ah, baiklah. Okey, ustazah nak tanya, adakah ini pen awak? Ha. Okey, kita lihat. Okey, kita baca ya. Hal hadza qalamuk? Hal hadza qalamuk? Hal hadza qalamuk? Hal hadza qalamuk? Okey. Siapa tahu apa maksudnya? Baik, adik Hana. Adakah ini pen awak? Adik Hana. Adakah Hai, adakah qalam awak? Hal
kolammu pen awak? Okey, adakah ini pen awak? Baiklah, jawapannya. Aha. Naam, hadha qalami. Sebut. Naam, hadha qalami. Naam, hadha qalami. Naam, hadha qalami. Baiklah. Adik Alia. Adik Alia. Naam. Ya. Hadha ini qalami pen saya. Pandai Ahsanti. Baiklah, adik-adik, kalau kita nak sebut kolamuk ialah pen awak. Kolami ialah pen saya. Susah sangat ke bahasa Arab? Apa kata kalau kita berehat seketika selepas ni kita ada latihan ya adik-adik di rumah? Jangan ke mana-mana. Setiap bersama kami dalam rancangan KM Bahasa Arab. Syukran jazilan. Baiklah adik-adik. Ha, tibalah masanya untuk kita membuat latihan setelah kita belajar dan mengenal perkataan dan ayat yang telah kita pelajari sebentar tadi. Betul tak? Betul! Okey. Sekarang saya nak semua sekali lihat di papan tulis. Unzuru ila sabura. Aha. Baiklah. Siapa tahu apakah latihan yang akan kita lakukan? Baiklah Ashraf. Kita kena tulis. Aha. Maksud. Okey, perkataan. Okey. Dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab? Okey, dalam bahasa Arab. Ustazah dah tulis dalam bahasa Melayu, betul kan? Betul. Okey. Hal antum musta'idun? Ya. Ahsantum. Semangat tu lah yang Ustazah nak dengar. Baiklah, Ustazah nak siapa yang nak tulis? Perkataan ini. Apa ini? Baiklah. Cepat. Tulis di bawah sini. Eja ha. Zal. Ale. Mana alatul istifham? Ada tul istifham. Okey. Ahsanta. Okey, Ta'al ya Ismail, sini dekat dengan ustazah. Sebutkan. Mahaza. Sebut apa ini? Mahaza. Mahaza. Apa ini? Apa ini? Ahsanta. Ahsanta. Baiklah. Ustazah nak... Siapa yang nak tulis? Ya. Yeah. Ini buku. Baik. Adik Fatimah. Okey. Apa? Baiklah. Ini buku dalam bahasa Arab apa? Adik Fatimah. Hadha kita. Ahsanti adik Fatimah. Tuliskan. Oktobi. Ha. Zai, Alif, Kaf, Sa, Ba. Ahsanti. Bacakan. Ikra'i. Hadha kitab. Sekali lagi. Hadha kitab. Maksudnya? Hadha tu ini. Okey. Itu kitab, buku. Jadi maksudnya semua sekali? Ini buku. Ahsanti. Ahsanti. Kecil-kecil cili api. Sungguh. Cili padi. Bolehlah. Okey. Adakah ini pen? Siapa nak tulis? Ashraf. Ashraf. Tafadol. Kalau adik Hana baru tafadoli. Hal. Hada. Ha, lam, a, dal, alif. Okey. O, lam, mim. Okey. Okey, Ashraf. Ta'al huna. Ikra' ya, Ashraf. Okey. Hal, hada, alam. Sekali lagi. Hal hadha qalam. Maksudnya hal harakah. Hadha ini. Qalam pen. Semuanya
Hal adakah ini pen? Okey, Asanta. Baiklah. Baiklah, untuk perkataan, okey, untuk ayat, ya, ini pen adik Hana. Apa dia, Fatima? Ah, tak apa, tak apa. Nanti Ustazah pun. Okey. Ya, ini pen. Nun. Ain. Mim. Okey. Ha. Zai. Alif. Okey. Ha. Lam. Okey, Ta'ali. Okey, cuba bacakan adik Hana. Naam, hada qalam. Sekali lagi. Naam, hada qalam. Maksudnya? Ada. Ya, yeah, ini pen. Aha, Asanti. Asanti. Baiklah, seterusnya siapa nak tulis? Adakah ini pen awak? Adik Alia. Tuliskan. Ha. Lam. Okey. Ha. Dal. Alif. Qaf. Lam. Mim. Kaf. Okey. Ada soal? Okey. Ta'aliya, Alia. Ikra'i. Hal hadha qalamu? Sekali lagi. Hal hadha qalamu? Maksudnya? Hal adakah hadha ini qalamu pen awak? Okey, Asanti, adik Alia. Baiklah, yang terakhir. Siapa belum tulis? Adik Sa'ad, silakan. Ya, ini pen saya. Nun. Ain. Mim. Okey. Ha. Dan. Okey. Pen saya. O. Lam. Mim. Ya. Okey. Asanta. Asanta. Okey. Adik Sa'ad, sebutkan. Naam. Hadha qalami. Sekali lagi. Naam. Hadha qalami. Maknanya Sa'ad. Ya. Ini pen saya. Asanta. Asanta. Baiklah. Macam mana ada di rumah? Boleh tak buat benda yang sama? Boleh. Mesti boleh kan? Apa kata kalau kita berehat seketika? Jangan ke mana-mana tau. Setia bersama kami dalam rancangan. Baiklah kawan-kawan. Mari kita sebutkan bersama-sama. Hada kita. Hal hada qalam. Naam hada qalam. Hal hada qalam. Naam hada qalami. Alhamdulillah, syukran jazilan adik-adik kerana masih lagi setia bersama Ustazah dan juga adik-adik di studio, iaitu dalam rancangan. Yeay! Kita dah belajar dan kita dah buat latihan. Apa kata kalau kita ingat balik apa perkataan yang telah kita pelajari hari ini? Boleh? Boleh! Baiklah, Ustazah sebut, kamu sebutkan dalam bahasa Arab. Boleh? Boleh! Kalau Ustazah nak kata, apa ini? Ini buku. Hadza kitab. Okey, adakah ini pen? Hadza qalam. Okey, ya, ini pen. Hadza qalam. Okey, Asanto. Asanto. Baiklah, adik-adik di rumah macam mana? Ingat lagi tak? Alhamdulillah, itulah yang Ustazah harapkan. Ya, kalau kita nak belajar bahasa Arab, kita kena sentiasa rajin, berusaha membaca, menghafal dan jangan lupa bertanya apabila tak faham. Okey, baiklah. Hari ini Ustazah ada satu cerita.
Okey. Ya, saya. Ustazah nak cerita pasal apa? Okey, Ustazah nak cerita pasal Ahmad yang rajin sangat bekerja dan berusaha. Baiklah. Okey, hari ini Ustazah nak cerita pasal Ahmad yang rajin berusaha dan bekerja. Baiklah, tapi okey, sebelum tu, adik-adik, Ustazah hanya cerita sebahagian. Kalau kita tak cukup masa, kita akan sambung lagi. Baiklah, cuba tengok gambar ni. Okey. Okey. Ahmad yuhibbul amal. Wa yakrahul kasal. Ahmad, dia suka bekerja dan benci sikap malas. Okey, kita lihat. Yusa'idu fi a'malin mufidatin bil bait. Aha. Ahmad suka membantu melakukan okey, kerja-kerja yang berfaedah di rumah. Tengok. Ahmad buat apa? Masaklah lagi. Menukar lagi. Mengelap cermin lagi. Mengayun. Mengotok baju. Baiklah, kita tengok. Yadhabu ahyanan ilal haql. Kadang-kadang Ahmad pergi ke sawah padi. Dia tolong siapa kat sawah padi tu? Dia tolong mak ayah dia bersama kawan-kawan dia. Baiklah. Okey, seterusnya. Al-fallahu ya'malu fil haql yazra'u aw yahsud. Petani, nampak petani ni sedang bekerja di sawah, menanam padi dan menuai. Menuai, okey, lepas padi tu dah masak, kita cabutlah padi tu lah namanya menuai. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, Ahmad yazurul masna' liyata'allam. Ahmad melawat kilang untuk belajar. Kadang-kadang kita buat lawatan ke kilang kan? Ke kilang coklat lah. Baiklah, adik-adik. Okey, kita dah belajar. Kita dah dengar sikit cerita Ahmad. Jangan malas-malas. Adik-adik, di rumah-rumah, di rumah jangan lupa membantu ibu. Okey. Baiklah, adik-adik. Sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa menonton kami di lain episod dalam rancangan Jam!